بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف، إن قيدا إن قادا وإن أنيخا على صخرة استناخا. صدق الله العظيم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Taala, sesungguhnya tujuan ciptaan kita, Allah Subhanahu Taala telah ciptakan kita, telah utuskan semua manusia atas muka bumi ini, tidak pernah keluar daripada ujian daripada Allah Subhanahu wa Taala. Dalam surah Al-Mulk, Allah Subhanahu Taala berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk Allah Taala uji kita semua, lelaki, wanita, kanak-kanak, orang tua, orang muda, orang senang, orang susah, orang sihat, orang cacat, semuanya tidak pernah terkeluar daripada ujian daripada Allah Subhanahu wa Taala. Dan kalau untuk ujian yang berat, untuk ujian yang merupakan kemewahan, kesenangan, alhamdulillah satu ujian. Tetapi banyak juga di antara kita yang gagal ataupun selalu berputus asa dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala berikan, berupa kesabaran, berupa musibah dan sebagainya. Kita lihat nasihat Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita agar kita menjadi hamba dan manusia yang berjaya di dunia dan di akhirat. Kita bacakan satu hadis kursi pada hari ini insya-Allah. An Abi Hindi Ad-Dari radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qol qala Allahu ta'ala: man lam yarda biqada'i wa lam yasbir ala bala'i falyaltamis rabban siwaya. Daripada Sayyidina Abi Hindi Ad-Dari radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis kursi, sesiapa yang tidak berpuas hati dengan ketentuanku dan tidak bersabar ke atas ujianku, silalah dia mencari Tuhan selain daripadaku. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya Allah SWT nak kita mantapkan keyakinan kita bahawa semua yang berlaku di depan mata kita ataupun sebelum ni, perkara yang sebelum ni telah berlaku, sedang berlaku dan yang akan berlaku, ini adalah ketetapan dan ketuan Allah SWT. Dan apa yang Allah SWT mahukan daripada hamba-hamba yang beriman, yang berjaya, adalah apabila hamba tu didatangkan dengan ujian dan musibah, dia bersabar dengan ketentuan Allah. Masya Allah kan, apa yang Allah Ta'ala berkehendak saja akan berlaku. Wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah Ta'ala tidak berkehendak, dia pasti tidak akan berlaku. Jadi di sini firman Allah di dalam hadis kursi untuk nasihat kita bersama, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, sesiapa yang tidak berpuas hati dengan ketentuanku, apa pula keadaan ujian, wabak, bencana, bala, anak-anak tak dapat sekolah, ibu ayah terpaksa berganti bekerja menjaga anak, perlulah sebagai orang beriman, beriman dengan ketentuan Allah, kehendak Allah ni semua kehendak Allah. Allah nak uji kita mana di antara kita yang betul keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu Taala. Dan tidak bersabar di atas ujianku. Ada orang dalam PKP ni dia penuh dengan ujian. Ada orang dalam PKP ni biasa-biasa saja, tapi umumnya semua manusia dalam PKP ni dalam ujian. Bersabar. Maka kemahuan Allah daripada kita bersabar dengan ujian Allah. Memang satu perkara yang berat, nama mudah sabri. Tetapi ini adalah sifat yang merupakan sifat besar pada Allah Subhanahu Taala yang Allah Taala mahukan daripada hamba-hambanya. Dan Allah Taala ancam lagi, maka carilah Tuhan selain padaku. Seolah-olah seseorang yang tidak beriman dengan ketentuan Allah, ujian Allah, maka seolah-olah dia merasakan bahawa yang buat ni bukan, seolah ketika dia menyalahkan ketentuan Allah dan ujian sesuatu tu,
seolah-olah dia telah menyalahkan Allah semua. Hakikatnya dia telah menyalahkan Allah. Sedangkan ujian, wabak, kesabaran ini adalah daripada Allah. Maka kehendak Allah SWT untuk kita bersabar, kembali beristighfar kepada Allah, kembali memohon pertolongan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada engkau lah kami sembah, ya Allah. Pada engkau lah kami mohon pertolongan. Jadi alhamdulillah, semoga dapat manfaat bersama pada kita. Mulai saat ini, jangan pernah kita mengeluh. Apa pun keadaan, kita kata dalam hati, ini adalah ketentuan Allah. Allah SWT nak melihat daripada saya, adakah saya kembalikan ujian ini kepada Allah, kembali minta tolong pada Allah, mengharap pada Allah, ataupun kita kembalikan kesalahan ini kepada makhluk-makhluk yang lain. Dan Allah SWT mahukan kepada kita ada sifat sabar, sifat sabar. Bersabarlah, ya Allah, gunakan kami ini kesabaran ketika ditimpa ujian. Kan Allah Ta'ala ancam, carilah Tuhan selain daripada aku. Allahu Akbar. Maka dia yang memulakan Allah SWT, semoga Allah SWT beri kita kekuatan untuk terus istiqamah, untuk terus bersabar, untuk terus tidak mengeluh, dan bagi kita taufik, kekuatan untuk mengadu kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Haza wallahu alam, semoga ada manfaat perbicaraan kita pada hari ini. Kita akhir majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa aminu salihat wa tawasaw bilhaqqi wa tawasaw bisabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.